Merdeka! Merdeka! Kaveri yang gagah perkasa. Demikian pergi pernikahannya kami, Bapak Presiden. Pertama-tama kami generasi penerus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para anggota Legiun Veteran Republik Indonesia di seluruh tanah air yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta tidak pernah lelah terus berbakti pada Ibu Pertiwi sampai saat ini. Melalui perjuangan dan pengorbanan Bapak-Ibu Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, berdiri tegak. Republik Indonesia terus bergerak maju berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan terus kerja keras mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Tadi pagi saya mendapatkan telepon dari Menteri Keuangan dari Washington DC yang menyampaikan sudah 28 negara antri masuk sebagai pasien IMF. Inilah kondisi yang apa adanya harus saya sampaikan. Kita ini sudah 77 tahun merdeka. Selalu bahan mentah yang kita ekspor, sehingga nilai tambah itu ada di negara lain. Pembukaan lapangan kerja juga adanya di negara lain, karena mereka yang mengindustrikan. Inilah yang secara konsisten akan kita lakukan. 3 tahun yang lalu sudah kita stop nikel, stop. Kita digugat oleh negara-negara EU, Uni Eropa ke WTO, sampai sekarang belum selesai. Karena kita stop, menurut aturan kata mereka nggak boleh digugat. Ya kalau kita digugat kemudian kita takut dan tidak berani terus maju, ya akan terus-menerus seperti yang dulu-dulu mentahan terus yang kita ekspor. Gugat ya gugat, kita hadapi. Digugat itu bisa menang, bisa kalah. Kalahnya nggak apa-apa, banding lagi kita. Saya berikan contoh nikel. Waktu diekspor dalam bentuk mentahan, kita hanya mendapatkan nilai 15 triliun. Setelah diekspor dalam bentuk setengah jadi dan barang jadi, nilainya menjadi 360 triliun. Dari 15 triliun menjadi 360 triliun. Baru satu barang. Saya baru saja ke Tembagapura melihat Freeport, dan perlu saya sampaikan kepada para senior, para sesepuh, bahwa Freeport sekarang ini mayoritas sudah milik Indonesia, bukan milik perusahaan Amerika lagi. Kemudian juga blok Rokan. Kalau Freeport itu sudah 51 tahun dikuasai oleh Freeport McMoRan dari Amerika. Kemudian untuk yang di blok Rokan, ini urusan minyak dan gas, yang sudah 97 tahun dikuasai oleh Chevron. 97 tahun. Sekarang juga sudah 100% dimiliki oleh kita sendiri. Dari yang sudah kita hitung, nanti di tahun 2030-an, Indonesia akan masuk nomor 7 GDP yang paling besar dunia. Dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita sudah masuk ke 4 besar atau 5 besar ekonomi dunia. Asal konsistensi ini terus kita jaga. Siapapun nanti pemimpin, presiden negara ini, konsistensi itu harus kita jaga dan terus kita ingatkan. Jangan kembali lagi ke ekspor mentah lagi.
hati-hati, kita semuanya harus mengingatkan ini. Meskipun sekali lagi kita digugat.